Dah. Deklarasi anti hoax. Kepala Kepolisian Sektor Batang Tuaka bersama pemuda Pasar Lama Kelurahan Pengkiring Kecamatan Batang Tuaka dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan ingin mendeklarasikan sikap sebagai berikut. Satu. Menolak seluruh berita hoax. Dan hate speech. Ujaran kebencian. Dua. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. Tiga. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Saracen. Empat. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Batang Tuaka, Andi Aceh, Inspektur Polisi 2 NRT 770105592 atas nama Pemuda Pasar Lama, Elius Piang.